Halo cuy, kembali lagi di Bisa Channel. Di depan kita sudah ada laptop MSI cuy. Oke, laptop ini ada backlightnya cuy, warna merah. Bagaimana cara menghidupkannya cuy? Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu biar saya semangat membuat konten dan membuat video menarik lainnya cuy, seputar IT dan hiburan-hiburan lainnya. Oke, baik teman-teman, silakan ditonton sampai habis biar tidak salah paham. Di sini biasanya untuk backlight warnanya warna putih untuk di laptop, tapi di sini sangat unik sekali warna backlightnya warna merah. Bagaimana cara menghidupkannya teman-teman? Ikuti cara ini. Caranya kita lihat dulu di sini antara tombol escape di sini F1, F2 sampai seterusnya cuy. Kita lihat indikator backlightnya di tombol mana. Untuk di MSI di sini ada tombol backlightnya cuy. Di sini tombol F8. Berarti untuk backlightnya ini di tombol F8. Jadi teman-teman langsung tekan tombol F8 aja untuk menghidupkan backlight. Nah, bisa. Nah, ini tidak bisa. Kita harus menekan tombol Fn seperti ini. Nah, mati. Kita hidupkan. Mati. Ya, teman-teman, tombol Fn-nya di sini. Di sana ya, kalau MSI kita hidupkan, terang, agak redup, redup, kemudian mati. Tiga tingkatan, tapi tingkatannya memudar teman-teman. Seperti kita hidupkan lagi tombol F8. Oke, sangat mudah sekali buat teman-teman. Untuk backlightnya sangat unik sekali, warna merah ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, subscribe.